Keterbukaan informasi publik adalah amanah Undang-Undang Nomor 14/2008. APBD adalah salah satu informasi yang wajib diaplikasi, upload atau diketahui oleh publik berdasarkan Undang-Undang 14/2008 maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Keuangan Daerah. Namun apa dinyana sampai hari ini APBD Kabupaten Berau sejak dipimpin Pak Muharrem Agus Tamtomo sama sekali belum pernah dipublikasikan melalui website yang dimiliki Pemkab Berau. Bagaimana tanggapan dari Kadis Kominfo Kabupaten Berau mengenai APBD yang tidak pernah dipublikasikan? Saksikan liputan. Ini kami langsung tanya. Website Pemkab Berau go.id itu kelola siapa? Di Berukap ke ID di kita. Kayak Kominfo ya. Oke, Kominfo. Artinya kalau mekanisme di Berukap.go.id itu, kalau OPD mau kasih informasi, harus menyampaikan datanya ke Kominfo. Atau gimana? Atau Kominfo yang berinisiatif mencari? Kita berupaya untuk mencari, tapi seandainya kita tidak dapat, mereka juga bisa langsung menyampaikan ke kita atau teman-teman di pengelola. Pertanyaan inti kami, Pak. Kami sudah cari selidiki sepanjang 3 hari ini. Dan kami yakin hasilnya adalah A1. APBD adalah bukan informasi dikecualikan. Dan sesuai amanah Undang-Undang KIP 14/2008 wajib untuk dipublikasikan, apalagi amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan amanah Undang-Undang Keuangan Daerah. Bahwa yang namanya APBD itu wajib bersifat transparan dipublikasikan. Kaitannya dengan website, sampai hari ini 3 hari kami cari tidak ketemu. APBD Berau itu dipublikasikan terakhir zamannya Pak Makmur KPK APBD 2014. Sejak zaman Pak Muharrem Agus Tamtomo, APBD Berau 2015 sampai sekarang sama sekali tidak pernah dipublikasikan. Tanggapan Bapak selalu terkait dengan keterbukaan tadi, itu ada di OPD masing-masing, karena masing-masing juga ada webnya. Ya, kami mohon kepada OPD manapun, seandainya itu sudah ada web, tentunya info yang ada di dalamnya, isi di dalamnya selalu diupdate. Karena harapan kami, info yang terbaru, info yang valid, akan digunakan lebih pas pada tujuan atau program atau perencanaan ke depannya. Terus yang Bapak sampaikan tadi berupaya mencari informasi itu sementara kan website-nya Kominfo yang terbaik. Upaya untuk mencari supaya APBD itu bisa diakui. Maaf, kalau kaitannya dengan OPD masing-masing ada webnya, itu ada di OPD masing-masing. Oh. Hanya induknya ada di Berukap.id. Terus Bapak tahu enggak sampai hari ini APBD Berukap ternyata sejak zaman Pak Muharrem tidak pernah diakui? Sebenarnya iya. Mudah-mudahan hanya belum di share di website